channel aku. Buat kalian yang baru lihat channel aku, kenalin, aku Florencia Gisela. Buat hari ini aku mau review bulan, gimana bacanya? Iya, pokoknya dia powder foundation. Ini sama kan belakangnya? Iya, itu dalamnya begini. Ini sih ya, terus tipis banget. Dia ini compact powder foundation, jadi udah nggak perlu pakai foundation lagi harusnya. Aku mau tes dia tahan berapa lama, tetap awet apa enggak, karena dia klaimnya salah bahasa, long lasting dan matte, perfect bare skin effect. Oke, terus dalamnya begini, udah jelek sih. Ini belum dilepas, bentar ya. Yep, that's better. Oke, terus dia ada sponge-nya begini. Tapi ini dia punya case-nya lucu banget sih. Lalu udah selesai pakainya, hasilnya begini. Kita lihat dia tahan berapa lama. Untuk brownya kita pakai eyebrow kitnya Guerlain juga. Terus untuk eyeshadownya kita pakai Naked Basic. Terus seperti biasa aku pakai Maybelline New York yang Lasting Drama Gel Liner. Sekarang pakai blush. Dan cheek tint-nya Guerlain. Ini bisa untuk pipi juga. Tapi tadi udah pakai ini, bisa nggak ya? Kita coba dulu deh. Jadinya pinknya tuh natural banget gitu loh blush on-nya. Aku mau timpa lagi untuk mendapnya tadi, karena gak enak gitu loh kalau gak matte. Okay, that's it for today's look. Nanti aku akan share dia tahan berapa lama. Okay, jadi sekarang udah jam 9.20. Tadi itu makeup sekitar jam 10 pagi. Overall sih aku suka banget sama ininya, compact matte. Dia masih matte. Mungkin kalau di kamera kelihatan agak sedikit glowing, tapi kalau dipegang masih ya oke lah, nggak seberminyak kalau biasa pakai BB cream, pakai foundation lain gitu. Untuk ukuran yang sesimpel itu pakainya,
bedak dan foundation jadi satu, ini sangat 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 oke. Untuk lihat dia masih ada apa enggak, aku pakai facial cleansing wipes. Coba ya, ini baru. Ya. Masih ada sih. Coba kita lihat kalau pas pertama di apply itu segimana sih. Coba di tangan ya. Saya pakai yang di ujung sini yang masih bersih. Masih bersih. Oh, emang dia light banget. Lihat deh, kayak gak ada. Tuh, gak kelihatan. Where are you? Berarti ini masih nempel banget di kulit, gak hilang. Oke. Jadi setelah melihat seharian pakai, aku kasih nilai 9 dari 10. Karena yang aku suka, pertama dia punya tempat lucu banget, banget 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 dan tipis. Terus dalamnya juga kacanya gede banget, reusable. Tinggal ganti ininya aja, refillnya aja kalau habis. Ininya juga enak dipakainya. Compact banget. Terus simple, efektif, efisien. Foundation dan bedak jadi satu. Terus hasilnya sesuai sama yang dia bilang. Hasilnya matte dan memang long lasting. Terus cuman gak sukanya dia, gak tau sih mungkin karena memang tadi aku pakainya sedikit, jadi masih gak terlalu covering. Tapi dia bilang bisa di build up ya untuk everyday use sih okay banget. Mungkin kedepannya aku bakal pakai ini terus karena biar nggak rempong kalau pagi-pagi bangun, apalagi kalau udah telat ke kantor. Iya, jadi itu review dari aku hari ini, semoga berguna buat kalian. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa di subscribe juga. See you on my next video.